yasaluna ka'anisa nabi ayat ayyana usaha kul inna ma'il tuha'in darabi lain dan tidak diwakilah Allah. Mereka bertanya kepada wahai Muhammad, kapan datangnya hari kiamat? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang itu adalah yang akan kamu. Tak ada yang mengetahui kecuali dia sendiri. Meskipun Allah merahasiakan kapan terjadinya kiamat dari manusia, namun Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad kejadiannya dan pertanda yang menunjukkan semakin mendekatnya hari kiamat, gempa bumi atau bencana alam, kehancuran yang melanda pusat-pusat pada penduduk. Tidak hanya akibat kelancaran manusia, sejumlah kota besar dimusnahkan oleh bencana alam. Gempa bumi, banjir bandang, badai dan angin topan, gunung meletus telah menyebabkan kerusakan dahsyat di berbagai tempat hunian di seluruh dunia. Di sini, para peneliti mengungkapkan satu kebenaran yang paling mengejutkan ketika kita menyaksikan peningkatan yang telah yang tak dapat dipercaya dalam ukuran dan jumlah bencana alam. Ketika sebuah bencana alam yang tercatat dalam sejarah dikaji, ukuran dan besarnya sangat berbeda dengan yang terjadi pada abad ke-20. Ini adalah bukti lain bahwa hari kiamat yang digambarkan dalam hadis telah dekat. Sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menggambarkan hari akhir tak akan terjadi sehingga gempa bumi akan sangat sering terjadi. Ketika kita mengkaji bencana alam ini sedikit temukan satu lagi pertanda kiamat terpampang di hadapan kita. Itulah gempa bumi yang sering dikatakan dalam hadis Nabi Ma'asyiral Muslimin yang hadirat rahimahullah. Hadis riwayat Bukhari jelaskan akan datang suatu masa dalam umatku ketika orang membaca Al-Quran, namun hanya sebatas pada tenggorokannya saja, tidak masuk ke dalam hati. Salah satu isyarat penting datangnya hari kiamat dari akhir adalah ditinggalkannya agama Allah dan ajaran Al-Quran. Hari akhir adalah ketika ayat-ayat Al-Quran diabaikan, aturan palsu dibuat atas nama agama, terjadinya perpecahan antara pelan agama, takdir diingkari, ibadah dilakukan hanya untuk dilihat orang, dan agama dipakai sebagai sarana mewujudkan kepentingan pribadi. Tanda ini telah diberitakan 1434 tahun yang lalu. Kiamat akan datang ketika orang-orang mempercayai bintang dan ramalan serta menolak takdir. Mari bersama-sama kita simak hadis Rasulullah SAW berikut ini. Saya tidaklah nasi zamanun layak kabilah Al-Quran ila rasmi wala minal Islam ila rasmi yata sammu nabihi wahum amal nasi fihi wasadirum amirahum wahya warahum minal Quran. Akan datang suatu masa untuk umatku ketika tidak lagi tersisa Al-Quran kecuali mushafnya saja, kecuali Al-Quran saja, dan tidak lagi tersisa Islam kecuali namanya saja atau KTP-nya saja, dan mereka tetap saja menyebutnya diri mereka dengan nama ini meskipun mereka adalah orang yang terjauh dari masjid-masjid ramai dipenuhi orang, namun mereka kosong dari pertunjuk Al-Hadis Ma'asyiral Muslimin jami'an rahimakumullah. Hari akhir tak akan terjadi sehingga waktu berlalu begitu cepat. Jarak jauh akan tertentu dalam waktu singkat. Di zaman kita sekarang, pesawat supersonik, pesawat canggih, kereta api cepat dan kendaraan-kendaraan cepat lainnya mampu menempuh jarak yang biasanya diperlukan waktu berbulan-bulan hanya dalam beberapa jam saja, dengan lebih mudah, nyaman, dan aman.
Demikian syarat dalam hadis yang telah menjadi kenyataan. Pernyataan bahwa waktu akan berlalu dengan begitu cepat dalam hadis yang pertama dapat dipahami dengan pengertian ini jelas bahwa Rasulullah SAW menyatakan di akhir zaman segala sesuatu akan diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan di zaman lagi. Sesungguhnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi segala pekerjaan dikerjakan dalam waktu yang singkat, yang lebih singkat, dan hasilnya lebih baik atau lebih menarik. Satu hadis lain menggambarkan hal-hal yang sama. Hari akhir akan terjadi sehingga waktu menyusut ya, begitu cepat. Setahun terasa seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, ya, seminggu seperti sehari, sehari seperti seperti goyangan kaki. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ratusan tahun yang lalu, misalnya komunikasi antara benua memakan waktu berminggu-minggu, sementara sekarang hanya perlu beberapa detik saja dengan internet dan satelit yang dilengkapi teknologi canggih. Masalah muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Perdana akhir zaman yang disebutkan dalam ayat Al-Quran dan hadis datang silih berganti. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini telah datang. Manusia seharusnya tidak mengabaikan isyarat Allah ini. Sebaliknya, mereka wajib memanfaatkan sebaik mungkin. Tanda-tanda akhir zaman merupakan peringatan dan pengingatan bagi kita semua. Janji Allah adalah pasti benarnya. Tak seorang pun mampu merubah janjinya itu atau mencegah terlaksana janji itu. Asrul muslimin jemaah Jumat rahimahumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kejadian hari kiamat dan mengingatkan manusia agar bertakwa dan menjaga diri. Apalagi di zaman sekarang, hati-hati terhadap hal yang dilarang Allah. Karena kedatangan hari kiamat itu sangat dahsyat, ya. Sangat dahsyat dan sangat menakutkan. Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 100 ayat 2. Inna jalal sa'at sayyidun azim yawma tarawnaha tadhharu kullu murti'atin amma asrat wa tadhharu kullu jadihan lamin hamlaha wa tarawnaha sukara wa ma'am sukara walakin azaballah syadid. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah kejadian yang sangat besar, yang sangat dahsyat. Ingatlah, pada hari itu ketika kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya, dan gugurkan dengan segala wanita yang hamil. Dan kamu lihat dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. Masyarakat muslimin jamaah Jumat rahimahumullah. Kedahsyatan dan ketakutan yang terjadi pada hari kiamat itu tidak dapat dilukiskan dan digambarkan kepada manusia sekarang, karena belum pernah terjadi sesuatu peristiwa di dunia ini yang dapat dijadikan sebagai perbandingan. Karena itu Allah hanyalah melukiskan dalam ayat ini sekedar dapat dipahami dan dijadikan pelajaran besar oleh setiap manusia terhadap umat Islam. Allah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa gunung-gunung menjadi fata morgana dan bumi dikuncang bersama penghuninya. Sedaksat-daksatnya itulah yang dimaksud firman Allah yauma tarjifu raji'ah. Tatbangu berwajibah, jawabibah, ulubu yawma iji wajibah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncang alam. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan yang kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat ketakutan. Bumi pada waktu itu seperti perahu yang rusak dari lautan. Gelombang menyatu sehingga
membalikan perahu-perahu itu dengan penumpang-penumpangnya. Orang menyusui melepaskan anak-anak yang susu. Orang hamil langsung ke kuburan. Anak berubah menjadi tua. Aisyah berkata, Rasulullah telah bersabda, kelak pada hari kiamat, kalian akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa alas kaki, tanpa sandal, dalam keadaan telanjang bulat dan tidak bersih dan tidak berpakaian. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasul, laki-laki dan perempuan akan saling akan melihat. Beliau menjawab, urusannya lebih besar daripada memperhatikan hal itu. Masalah muslimin yang rahimahullah, kalau kita mau sejenak merenung tentang dahsyatnya hari kemudian, hari akhir, tentu air mata kita akan jatuh juga di bulutuk mata kita. Kita renungkan apakah kita nanti akan digiring ke surga atau sebaliknya digiring ke neraka. Mudah-mudahan kita bisa meraih kebahagiaan baik di dunia sekarang ini, terutama di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wal Qur'anil azim wa nahani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum ila wa qul inna huwa al hakim wa anna Alhamdulillah rabbil alamin wal mu'minin wa man وقابل التوبات والمؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة تقضي قلوبنا وتحصرنا من خير أعدائنا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة دائمة بدوام ملكه وعلى آله وصحبه وسلم فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته إن الله وملائكته الله أمركم بأمر وبلاغه بنفسه وصلى بملائكته مؤيدا بالمؤمنين من عباده فقال تعالى أنت من قائل كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ملائكته المقربين وأنبيائك ورسولك وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا منكم يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين المسلمات والمؤمنين المؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة اللهم إنا نسألك الهدى والتوفيق والعفاف الغنى والاستقامة اللهم اجعل خلقك ثباتا في الامر ولا تحرك تسليمة الرسل ولا تحرك حق نعمتك يا ارحم الراحمين واحسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من شر الدنيا واعذنا من الشر ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم خلينا في مكانك التواب الرحيم. Ibadallah, inna rayah muhrubi al-adhi wa-sisa. Wa'in